Saya sama Ayu itu senang. Ya, ya. Kita bikin adem suasana. Mereka itu terlihat ketakutan. Kalau datang saya? Iya. Kalau orang takut tuh kan biasanya karena... ada sesuatu. Punya kesalahan. Betul. Eh, bukan buka aib teman saya ya, tapi... ngasih tahu. Ya, ngasih tahu. Ada baiknya Wendy, Surya, sama Komandan harusnya ditegur sama Pak Ayu. Oh. Contoh kesalahan yang jelas nyata, jam segini mereka belum datang ke kantor. Tapi yang paling parah Komandan. Apalagi kalau dia kerjanya udah ngantuk. Pasti ngandelin anak buahnya di sini. Di kantor ini saya jarang pakai jam, tapi tahu waktu jam berapa harus saya datang ke kantor. Korompi sama sepatu belum dipakai sih, Sur. Parah, siap, parah. Kalau... saya udah siap dari jam 2 pagi, Pak. Saya siap. Nah dulu, lu siap dari jam berapa? Jam 2 pagi, gue bangun, gue mandi pakai seragam, gue sholat tahajud dulu, Wen. Karena kita kerja pasti ada resiko bahaya. Saya minta perlindungan. Bener. Gue tahu, lu jam 2 bangun, abis itu lu sholat tahajud. Abis itu lu gak tidur lagi kan? Ngapain? Agak ketoprak.